Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku mau buat catatan untuk keperluan aku dan keluarga setiap bulannya. Gimana ya cara aku ngaturnya? Semoga cukup sampai dengan akhir bulan. Aku hanya bisa berencana, tapi Allah lah yang mengatur segalanya. Ini kebutuhan rumah tangga untuk 7 orang. Karena aku masih tinggal bareng sama orang tuaku, maka itu dari bayar listrik dan kebutuhan sehari-harinya harus dipikirin juga. Aku dan suami udah rembukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Karena orang tua aku gak mau dikasih uang. Alangkah baiknya kita sadar diri karena kita masih numpang. Semoga disegerakan niat baik kami berdua. Sekali lagi, aku buat video ini bukan untuk pamer ataupun apa. Aku hanya ingin berbagi pengalaman, barangkali ada yang kasusnya sama seperti aku. Langsung aja, yang pertama income kita tambahin dulu semuanya. Mau kalau misalkan dua-duanya kerja, kita tambahin dulu tuh semua income kita tulis paling pertama. Nah, di sini aku nggak tulis di sini ya. Income aku dan suami berapa, tapi aku tulis pengeluaran tetapnya aja ya teman-teman. Dari belanja bulanan, belanja mingguan, bayar listrik, bensin, dan keperluan lainnya. Nah, yang aku catat ini adalah kebutuhan aku yang gak bisa diganggu-gugat atau udah pasti setiap bulannya. Dan di sini aku masih tetap pakai metode 50-30-20. 50%-nya itu untuk living, untuk keperluan yang gak bisa diganggu-gugat. 30%-nya untuk ditabung. 20%-nya untuk playing atau kayak jalan-jalan. Atau beli-beli barang-barang yang kayak udah rusak atau apa gitu. Nah, di sini belanja bulanan aku budgetin itu 500.000. Sebenarnya sih ini bukan dibudgetin ya, karena kayak yang keperluan yang udah aku catet, yang udah habis kurang lebihnya tuh 500 ribuan. Aku udah catet belanja bulanan apa aja yang mau dibelanjain. Ini belanja bulanan yang udah habis-habis tuh, ini udah dicoret-coret. Nah, di sini belanja mingguannya 800 ribu. Seperti biasa aku itu belanjanya itu seminggu sekali. Satu minggunya itu aku budgetin 200 ribu, dan itu udah termasuk dari minyak dan garam Sasa Royco. Nah, di sini listrik itu aku biasanya bayar listrik 491 atau 490-an gitu ya. Ya 500 aku tulisnya. Nah, di sini bensin suami aku 160 ribu. Udah pasti setiap minggunya 40.000 full tank. Motor aku Vino, teman-teman. Nah, di sini pegangan suami 300.000, ditaruh dompet aja. Karena emang suami aku bawa bekal juga, terus juga jarang jajan gitu. Kalau kata dia, kalau jajan gak bareng sama istri sama anak, katanya kurang nikmat. Jadi setiap dia mau beli apa-apa baru minta lagi ke aku. Transfer orang tua di sini aku budgetin 300.000. Nah, sedekahnya itu rahasia ya. Penghasilan kita berapapun, orang tua itu jangan sampai dilupain gitu, jangan sampai nggak sama sekali dikirim. Karena kan walaupun sedikit, tapi gimana ya, bangga aja gitu kalau kita bisa nyisihin uang kita untuk orang tua kita. Karena kan doanya dia mujarab. Nah, untuk bulan ini aku transfer orang tua kurang lebih 300, karena emang masih ada pengeluaran yang tak terduga itu. Maksudnya aku masih ada bayar cicilan satu kali lagi nih. Alhamdulillah terakhir bulan ini dan lunas. Semoga besok aku nggak tertarik lagi sama yang namanya hutang-hutangan gitu. Aku berhutang itu waktu itu untuk jualan warung kopi gitu, teman-teman. Tapi sayangnya warung kopinya nggak jalan, malah menyisakan hutang. Nah, bulan ini bulan terakhir aku bayar hutang. Semoga aku bisa istiqomah nggak pakai hutang-hutang apalagi riba. Doain aku ya, teman-teman.
Semoga bulan depan bisa transfer orang tua agak lebihan dikit, karena pengeluaran di bulan November ini paling banyak sih. Nah, ini total pengeluaran aku bulan ini ada 3.860.000. Oh iya, arisannya 450.000. Ini tuh arisan RT gitu loh, 4,5. Soalnya dia arisan mingguan. Total semua pengeluaran aku bulan ini adalah 4.310.000. Dan kayaknya insya Allah bulan depan, bulan Desember, aku gak mau lagi yang namanya main arisan atau minjem-minjem uang lagi ke ke aplikasi-aplikasi online atau kemana gitu. Nah, untuk bulan ini aku budgetin pengeluaran aku 5 juta, jadi sisa dari 5 juta masih ada 690.000. Nah, yang ini bisa aku pakein buat jajan, makan di luar, atau bisa juga buat pegang-pegangan keperluan yang mendadak gitu. Walaupun gajinya besar, tapi pengeluaran kita juga harus jangan dibesarin juga gitu. Nah, sekarang karena aku udah melek banget nih sama finansial dan sama masa depan gitu, esok hari aku emang lebih gedein di tabungannya aja daripada di buat jajan-jajan gitu. Karena kayak buat dana pendidikan anak itu kan penting banget. Kita kan gak tahu nanti suami kita sakit atau kita yang sakit gitu kan. Jadi kan harus dipikirin juga dari sekarang. Dan untuk kuota aku 50.000, karena aku patungan dalam satu keluarga itu ada 8 kepala keluarga, satu kepala keluarga 50.000 itu pakai IndiHome, alhamdulillah lebih irit. Dan suami aku untuk kuota dan pulsanya dibayarin sama kantornya dia. Nah, dan dengan metode ini kita bisa lebih tertib menggunakan uang kita larinya kemana aja. Dan jangan lupa catat pengeluaran dan pemasukan setiap harinya supaya kita tahu pos mana yang lebih sering keluar uangnya. Dan bulan depan atau akhir bulan kita bisa introspeksi mana yang lebih bocor keuangannya. Semoga kita bisa menahan hawa nafsu membeli barang-barang yang gak terlalu penting untuk fungsi dan kegunaannya. Menahan diri juga untuk enggak mentingin keinginan dibanding kebutuhan. Aku lagi belajar kayak gitu tuh. Semoga istiqomah dan belajar menjadi seseorang yang sederhana dan apa adanya. Dan doain juga untuk urusan aku, semoga semuanya lancar. Urusan orang tua aku juga semoga semuanya lancar dan cepet kelar. Nah, aku baru pulang dari ATM buat ngambil uang yang kita perluin aja. Nah, di sini aku siapin juga dompet pintar aku. Dan ini poin-poinnya udah aku catet, ada di video sebelumnya. Dan di sini yang aku ambil cashnya itu adalah belanja bulanan 500.000. Langsung aku taruh di posnya, pos belanja bulanan. Aku pisahin uangnya supaya nggak kecampur. Lalu yang kedua, di sini ada belanja mingguan. Satu minggunya itu 200.000, jadi satu bulan itu adalah 800.000. Kadang juga habis pas satu minggu, kadang bisa lebih, kadang bisa kurang sayurannya dalam satu minggu. Nah, di sini kita cari pos untuk belanja mingguan. Aku bagi jadi 4. Satu minggunya 200. Langsung aku masukin ke posnya.
dan yang aku ambil cash juga adalah pegangan abinya 300.000. Aku taruh sini di pos pegangan abi, aku tulisnya. Dan untuk uang bensinnya juga aku langsung ambil cash di sini bensin. Nah, jadinya kalau misalkan kayak gini kita tuh tahu misalnya di uang belanja mingguannya udah habis, berarti udah nggak bisa dipakai, atau di pos playnya udah habis, berarti udah nggak ada jatah untuk jajan di luar lagi. Jadi semuanya itu udah ada budgetnya masing-masing. Semoga istiqomah dalam menjalankan penghematan ini. Oke, kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe.